Nah, teman-teman, sekarang saya mau coba keluar lagi. Lihat kondisi di luar gimana? Apakah gerbangnya sudah dibuka, pemblokirannya sudah dibuka atau belum? Sekalian cari makan, mudah-mudahan ada yang buka juga tokonya. Ternyata masih sama aja, masih ditutup gerbangnya. Kita lihat ke yang lain. Nah, jadi kebebas ada sini saudara. Dilarang keluar. Gak pada pengen keluar, ada yang mau kerja atau apa, nggak boleh sama petugas. Jadi khusus di luar, jadi di luar wilayah ini kegiatan udah normal. Nah, untuk yang di dalam sini sendiri, karena mungkin kemarin yang nggak nyebar virusnya keluar, cuma daerah sini aja yang kena. Jadi daerah ini yang ditutup, nggak bisa keluar kemana-mana. Ternyata masih seperti tadi. Tapi itu jalan bisa, Mang. Pakai sepeda? Itu kan masih buka tuh. Ternyata masih dibuka gerbangnya. Kita masih bisa jalan-jalan keluar. Di belakang ya pasar teh, Bang? Di belakang ya pasar teh? Oh iya. Oh. Balanya. Oh. Bakar. Jadi kita terkunci di sini. Nah. Ini tapi lumayan sih jangkauan areanya lebih luas daripada kemarin. Nah, tapi itu ditutup tuh. Bener-bener total ditutup. Itu padahal pintu gerbang itu gede banget itu. Kemana, Mang? Ke jembatan? Coba weh, ayo. Oh, tapi di puteran, Mang. Mending gak sepeda, yuk. Tuh sepeda. Jadi mesti capek lempang. Nah, percobaan. Oh, ditutup, Mang. Lempang bisa, Mang. Thank you.
Buka mah. Nah, jadi teman-teman kayak gini nih. Hari tiga hari kemarin, tiga hari kebelakang, ada dua blokade. Yang pertama, barrier yang di rumah ini, Mang Saswi, yang Kang Kiwi itu. Terus, yang kedua yang wilayah, keduanya itu ada. Nah, kemarin itu cuma segitu. Nah, hari ini, blokadenya diperluas, barriernya diperluas. Jadi, wilayah saya ikut terbawa juga kayak gitu. Jadi tiga blok adalah tiga barrier gitu. Jadi kayak gitu. Dan kemarin juga hari terakhir dilakukan swab test. Tapi tadi teman adanya yang di dalam, yang di lapisan kedua berarti nya, yang di lapisan kedua mereka masih melakukan swab test. Sementara kita udah enggak usah. Cuman jalan ditutup juga. Itulah alasannya kenapa gerbang utama kita ditutup, jadi menghindari akses keluar. Dan di luar tiga barrier itu mereka udah bisa aktivitas normal kayak gitu. Nah, dan tiga hari kemarin seluruh kota aktivitasnya diberhentikan sementara gitu. Dan yang total itu yang tadi yang barrier satu dan barrier keduanya, blokade kayak gitu, blokade kedua eta. Yang blok satu sampai nggak boleh keluar rumah. Yang blok dua masih bisa bisa diantar lah sama yang ada di nungka luarnya, nungka tiga nanya. Dibawa di keluar rumah bisa keluar rumah. Nah, apalagi ini blok tiga sedikit bebas. Cuman nggak bisa keluar yang luar, yang bebas sekali. Ya gitu. Tapi lumayan lah segini mah nyamannya di sini masih kena bisa jalan-jalan lah gitu, nggak terlalu. Masih bisa jalan-jalan ke kotanya. Cuman walaupun yang kotanya sepi. Yang sedikit disayangkan itu tadi pagi-pagi geningnya orang-orang pada riuh itu kan. Yang di luar udah normal, tapi kita apalagi di sini malah terjebak. Barcode gitu. Kesehatannya udah hijau. Barcode kesehatan juga. Kenapa masih dibatasi? Nah, itu menjadi masalah buat orang-orang yang di sekitar sini. Kalau kemarin mungkin ya nggak masalah karena mereka barcode kesehatannya masih kuning. Dan nggak bisa masuk kemana-mana kan kalau kuning. Yang gitu, kemarin malah akses keluar bisa. Nah, sekarang barcode kesehatan sudah hijau, kok malah dibatasi gitu, malah nggak boleh keluar. Jadi agak fresh lah tadi gitu, banyak pagi-pagi hari ini. Jadi banyak orang-orang yang ribut sama security, sama keamanan. Mereka juga kan mau kerja, gimana sekolah kan gitu. Ya mungkin di luar juga sekolah udah buka, tapi saya nggak tahu, nggak lihat memangnya. Lihat sekolah kantor juga. Kebetulan teman-teman kita itu hari ini emang hari Jumat, emang jadwalnya libur memangnya. Jadi nggak tahu udah masuk kerja atau belum. Ya kita lihat besok aja mereka apa udah mulai kerja atau enggak. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya kayak gitu ya teman-teman. Sekilas tentang ya di sini sekarang kayak gitu. Menjadi kota zombie. Jadi kayak itu Attack of Titan tiga nanti ending. Nanti kapan-kapan kita bikin filmnya ya. Yaudah ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.